Hai Antikes, masih berjumpa kembali bersama channel Antikan Lawas Cakson. Selamat pagi semuanya guys, bagaimana kabarnya? Selalu jaga kesehatan ya. Oke, seperti biasa Cakson akan mengulas, mereview produk-produk yang dimiliki oleh Antikan Lawas Cakson. Pada kesempatan kali ini Cakson akan mereview tentang Kris lagi, yaitu Kris Hinata Amarogan. Oke, kita lihat ya. Jadi, Cakson akan buka ini krisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Kita lihat ya. Ini krisnya ya. Jadi krisnya ini adalah kayu cendana, terbuat dari kayu cendana. Kemudian ini adalah warangkanya itu lapis emas ya, jadi emas dilapis di sini. Kemudian ini juga perak ya. Kemudian ini adalah, coba bisa di zoom, ini adalah gading asli, gading. Jadi gading ini panjangnya adalah 11 cm, diameternya adalah 4,5 cm. Cakson akan buka ya. Kita lihat. Ini adalah naga Hinata. Ini adalah lapis emas karena sudah lama sekali sehingga emasnya ya tinggal agak buram-buram ya. Ini adalah lapis emas ya, tapi sangat bagus desainnya ya. Amarogan Nogorojo Hinata. Ya, istimewanya apa? Istimewanya adalah lapis emas. Kemudian kita lihat looknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat looknya ya. Desainnya, modelnya, tingkat kesulitan pembuatannya. Kemudian adalah ini adalah gadingnya Ganesha ini ya. Ganesha. Kemudian ini tua gadingnya ya, asli gading gajah ya. Jadi keistimewaannya adalah seperti yang Cakson sebutkan. Oke, dan ini juga lapis emas ya, lapis emas ini kayu cendana ya. Oke, Cakson masukkan ya. Apabila ada pertanyaan seputar barang-barang yang Cakson review, boleh nanti di kolom komentar bisa ditambahkan ya. Oke. Bisa di zoom mungkin. Kita lihat detail sekali barang produk hasil karya nenek moyang kita ya. Gadingnya ini utuh, istimewa, tebal sekali, dan ini lapis emas ya. Kalau mau dibuka kita lihat sedikit ya, istimewa sekali. Boleh kalau yang ingin mengoleksi, boleh di kolom komentar. Terima kasih kepada rekan-rekan Antikers yang sudah selalu subscribe, like, dan share dari channel Antikan Lawas Cakson. Kita bisa ketemu di next video ya. Selamat pagi.